Shin Tae-yong ubah profesi jadi fotografer timnas U20 Indonesia. Ada pemandangan yang menarik saat timnas U20 Indonesia menjalani sesi latihan di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Terlihat, pelatih timnas U20 Indonesia, Shin Tae-yong, mencoba menjalani profesi barunya sebagai fotografer. Itu terlihat dari akun PSSI TV yang mengupload video sesi latihan timnas U20 Indonesia. Awalnya, Shin Tae-yong terlihat sangat fokus untuk memberikan menu latihan kepada anak-anak asuhnya. Beberapa kali Shin Tae-yong memberikan arahan agar para pemain timnas U20 Indonesia bisa berlatih sesuai keinginannya. Para pemain timnas U20 Indonesia pun terlihat sangat serius melahap menu latihan dari Shin Tae-yong. Ketika sesi latihan mau berakhir, para pemain timnas U20 Indonesia melakukan pendinginan. Pendinginan itu dipimpin oleh staf pelatih Shin Tae-yong. Sementara Shin Tae-yong berdiri di luar lingkaran para pemain timnas U20 Indonesia. Ketika lagi asik berdiri, Shin Tae-yong mencoba mengeluarkan kemampuannya. Ex pelatih timnas Korea Selatan itu meminjam kamera yang tengah dipakai oleh tim media PSSI. Shin Tae-yong langsung mencoba memfoto beberapa momen para pemain timnas U20 Indonesia yang tengah berlatih. Penerjemah Shin Tae-yong yakni JJ terlihat ikut berpose ketika Shin Tae-yong mengarahkan kamera kepadanya. Di saat itu pula staf pelatih dan pemain timnas U20 Indonesia tertawa ketika melihat yang memfoto itu adalah Shin Tae-yong. Ada juga momen di mana Shin Tae-yong meminta bantuan tim media PSSI ketika kesulitan menekan tombol mana di kamera. Shin Tae-yong sempat bertanya-tanya dengan menggunakan bahasa Korea Selatan. Setelah dikasih informasi, Shin Tae-yong langsung paham dan melanjutkan pekerjaan barunya itu. Shin Tae-yong langsung memberikan kamera itu kepada tim media PSSI setelah latihan pendinginan pemain timnas U20 Indonesia mau usai. Shin Tae-yong harus memberikan masukan kepada pemain timnas U20 Indonesia sebelum sesi latihan dibubarkan. Jadi, bagaimana ya hasil jepretan foto Shin Tae-yong? Bagus atau tidak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!